Satu bilik berhimpit seramai 20 orang. Pintu bilik dikunci dari luar dipercayai bagi mengelak sekumpulan wanita warga asing itu keluar dari premis terbabit. Persoalannya, siapa yang mengurung mereka dan mengapa mereka diperlakukan sedemikian? 999 menyertai Jabatan Imigresen Johor menyerbu premis itu di Taman Sentosa Johor Bahru bagi mendapatkan jawapannya. Jika dilihat dari luar, lima premis di Johor Bahru Johor ini tidak ubah seperti pusat refleksologi biasa. Namun pemakaian tukang urut yang seksi persis pelacur menimbulkan persoalan. Adakah kegiatan tidak bermoral wujud di sebalik perniagaan-perniagaan ini? 999 ke premis-premis urut ini bagi mendapatkan kepastian. Boleh pilih tak? Masuk pilih je. Masuk pilih ya. Nanti tolong je masas lepas tu servis. Bergerak daripada rakaman perbualan itu, premis-premis ini digempur oleh 19 anggota dari Jabatan Immigration Negeri Johor. Ini sejaki nak? Bagus ya? Mari ya, sudah keluar. Nanti bagi SD ya? Passport, ya passport. Passport, ya. Welcome. Go, go, go. Menyedari kehadiran pihak berkuasa di premis ini pada jam 6 petang, ada yang cuba bersembunyi. Oi, yo. Kebanyakan tukang urut di sini seperti dipaksa untuk mengunci mulut mengenai perkhidmatan maksiat yang disediakan oleh premis. Understand Malay, understand English. I don't know. How long you here? 1 month. What are you doing here? You come here? In Malaysia, working, massage, working lah, working. Ekoran itu, seluruh premis ini diperiksa oleh pihak berkuasa bagi mencari bahan bukti. Terdapat 11 bilik urut disediakan di tingkat bawah dan tingkat satu pusat urut ini, dan bagi memberikan suasana dan menaikkan mood gairah pelanggan, mereka memasang lampu merah dan setiap bilik pula dilengkapi dengan sebuah katil dan bilik mandi yang dipasangkan pintu lut sinar dan juga tilam kalis air turut disediakan di dalam untuk pakej B2B dengan harga RM150. Pihak Immigration turut menjumpai sebuah bilik yang dijadikan tempat tinggal kepada tukang-tukang urut ini. Beginilah keadaan asrama yang disediakan kepada 20 orang tukang urut wanita warga asing yang terletak bersebelahan dengan pusat urut tersebut. Dan pemeriksaan pihak berkuasa turut menemukan beberapa barang yang dipercayai digunakan untuk kegiatan urutan seks, termasuk makanan agak-agak ataupun jeli. Penemuan barangan ini termasuk 30 paket kondom membuktikan bahawa khidmat seks turut ditawarkan oleh premis kepada pelanggannya. Namun penjaga premis berusia 26 tahun ini cuba menafikan kegiatan pelacuran yang bertopengkan pusat urut. Itu saya punya. Bukan kerja punya barang mah. Ketua Bahagian Pengkuasa Immigration Johor, Masri Adol, percaya bahawa kesemua tukang urut ini dipaksa untuk menjual tubuh kepada pelanggan. Biliknya dikunci, mereka ni tidak memegang password mereka sendiri. Tiada handphone ada di tangan mereka. Kemungkinan empat orang warga negara Malaysia, lelaki berumur di antara 20 hingga 41 tahun, dipercayai sebagai pengurus kepada permis berkaitan. Mereka mungkin terlibat dalam aktiviti-aktiviti memperdagangkan wanita-wanita berkenaan. Hopefully kita dapat satu petunjuk tentang kedudukan orang-orang ini. Dalam operasi ini, 24 wanita warga asing yang bekerja sebagai tukang urut diselamatkan daripada terus menjadi mangsa eksploitasi seks. Manakala empat penjaga premis warga tempatan ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Anti Pemerdagangan Manusia dan Anti Penyerupan Migran, ATIPSOM 2007.